Ya, ini di terminal Bundar Kesit. Halo guys, kembali lagi guys dengan channel aku guys. Ini aku lagi di terminal Bundar Kesit guys. Ini loket-loket ya guys. Ini mobil Trans Jatim ke Surabaya Bungur Rasi. Ini bis dari Jaya dari Surabaya menuju Bojonegoro mampir terminal Bundar Gresik. Diberangkatkan guys. Bojonegoro guys, Surabaya Bojonegoro hampir ke terminal Bundar Gresik. Ini untuk Trans Jatim berikutnya guys, belum diberangkatnya karena menunggu penumpang antrian guys. Ya ini yang lagi ngantri guys, ada satu bis saja guys, tunggu antrian penumpang. Ya ini bis Monggo Jaya. Ya, jurusan Cepu guys, lagi antri ya. Ini kelihatannya bis ekonomi, nggak ada AC-nya guys. Jurusan Cepu ya, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah guys, Cepu guys ya, udah masuk Jawa Tengah Cepunya. Ya, sementara masih menunggu penumpang guys. Bis Monggo Jaya. Jurusan Cepu. Suasana terminal Bundar Gresik sepi guys. Ya karena ini cuman terminal transit aja guys. Jadi nggak begitu ramai. Ya yang kesana jurusan Surabaya dari arah Jawa Tengah. Ya, ini di terminal Bundar Gresik. Ya, datang satu bis lagi, guys. Bis Jaya Utama. Indah. Jurusan Surabaya Semarang, guys. Bungur Rasi Surabaya. Bungur Rasi.
lewat Tuban. Ini gue penumpang guys. Ini kelas ekonomi juga nih. Jadi lama rata-rata yang lewat Pantura ini, yang nggak lewat jalan tol ekonomi. Ini ada bus dari Prima baru datang. Ya ini Bojonegoro juga. Jadi jalur yang masuk ke Terminal Bundar Gresik ini rata-rata Bojonegoro Cepu. Nah, ini udah diberangkatkan guys. Yang Surabaya Semarang kan nggak ada penumpang yang naik, cuma nurunin aja. Nih untuk Trans Jatim baru datang di Kota Andrian, yang depan udah beberapa orang yang naik mau ke Surabaya. Jadi jurusan Trans Jatim ini jurusan Terminal Bundar. Oke guys, terima kasih guys ya. Demikianlah guys.